Selamat siang. Selamat siang. Dengan Mas siapa nih? Saya Mas Riki. Mas Riki. Mas, kalau boleh tahu nih, sesering apa nih naik Surabaya Bus, dan biasanya kalau naik Surabaya Bus nih dari mana mau ke mana? Kalau dari saya sih setiap hari, karena kan saya mau ke kampus di Universitas Petra. Oh gitu. Jadi setiap hari saya kalau mau pergi berangkat dari rumah ataupun pulang juga saya naik Surabaya Bus. Kalau berangkat dari Urup Sumoharjo, turunnya Siwalangkerto. Terus kalau pulangnya dari Siwalangkerto ke Halte Panigili. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nunggu Surabaya Bus nih suka pakai aplikasinya enggak nih? Pakai aplikasi Surabaya GoBis itu kan. Oh iya. Oke. Okay. Berarti sering banget pakai GoBis ya? Sering banget. Jadi buat untuk tracking kan. Jadi buat tahu di mana lokasi bisnya ini sekarang lagi di mana. Selain yang warna merah ini kan juga ada yang bus tumpuk. Yeah. Nah, itu kan juga kita bisa cek di sana lokasinya lagi di mana gitu bisnya. Jadi kalau jadi perkirakan kalau dari kampus ke halte supaya tahu supaya nunggunya di halte enggak terlalu lama. Oke, okay, oke. Okay. Ah, untuk fasilitasnya sendiri nih Mas yang ada di Surabaya Bus ini seperti apa nih? Fasilitasnya pertama, kursinya udah nyaman banget, empuk, dan juga kalau dilihat dari kapasitas ini juga bisa menampung dalam jumlah banyak. Lalu biasanya kan juga diputerin ada radio, ada lagu. Nah, itu bisa bantu kita ya enggak bosan tapi juga bisa sambil dengerin lagu gitu. Terus ada fasilitas ini yang membedakan antara terutama dari segi keamanan. Jadi untuk wanita di depan sudah ada kursinya sendiri, sedangkan untuk yang campuran kan ada di belakang. Jadi bisa lebih ya membedakan, dan ada bangku prioritas juga kan di sini. Untuk Mas Riki sendiri nih, kesan pesannya sendiri untuk Surabaya Bus seperti apa nih? Kalau kesannya sendiri, yang pertama tentunya adanya Surabaya Bus ini sangat membantu, terutama untuk mobilitas atau transportasi masyarakat. Dan ini kayak menurutku terlihat dari antusiasme masyarakat juga, kayak banyak yang mau naik ini juga. Meskipun sekarang udah ada transportasi online ya, tapi saya rasa sebagai mahasiswa juga kan harganya juga naik, jadi juga semakin apa ya, mulai mengganggu kantong ya. Jadi ada ya transportasi yang cuma tukar dengan sampah plastik ini sangat memudahkan, terutama untuk saya. Bukan jadi sub, karena Mas Riki ini sudah menjadi penumpang setia dari Surabaya Bus. Langsung aja kita kasih hadiah yang cantik ya. Ini Mas Riki. Yeay. Terima kasih Surabaya Bus, terima kasih di sub Surabaya. Okay. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dengan Bapak siapa nih? Pak Samrin ya. Pak Samrin nggih. Yeah. Pak, sesering apa nih naik Surabaya Bus, dan biasanya nih kalau naik Surabaya Bus dari mana mau kemana nih Pak? Oh, dari anu dari Bumurasi ke JMP. Sering banget Pak? Oh, sering. Menurut Bapak Samrin sendiri nih, fasilitas yang ada di Surabaya Bus ini seperti apa nih Pak? Oh, kalau dia Pak bagus, fasilitasnya memang bagus ya. Orang-orang kan naik di sini memang enak kalau naik sini. Enak ya Pak? Enak. Kok jadi sub, karena Bapak Samri ini sudah menjadi penumpang setia dari Surabaya Bus. Langsung aja kita kasih hadiahmu cantik ya. Ini Bapak. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih Surabaya, terima kasih perhubungan ya. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Ya, siang. Dengan Mbak siapa? Mbak Laili. Mbak, kalau boleh tahu nih, seberapa sering nih naik Surabaya Bus, dan biasanya naik Surabaya Busnya ini dari mana mau kemana nih? Lumayan sering sih kalau untuk naik, soalnya buat transportasi berangkat ke kuliah juga, jadi kan mudah gitu, tanpa dipungut biaya juga. Jadi kalau ke kuliah ya? Iya. Mbak, untuk fasilitasnya sendiri nih yang ada di Surabaya Bus, menurut Mbak sendiri seperti apa? Kalau fasilitas sih udah nyaman sih ya, soalnya tempat duduknya juga enak, terus dingin juga. Kalau biasanya naik bis yang biasa umum kan bikin pusing, Mbak, itu enggak. Untuk kesannya sendiri nih Mbak, dengan adanya transportasi umum Surabaya Bus ini seperti apa? Kalau kesannya sih soalnya dipermudah juga buat kuliah, apalagi kan banyak mahasiswa yang memanfaatkan juga fasilitas ini. Oke. Jadi sub, karena Mbak Laili ini sudah menjadi penumpang setia dari Surabaya Bus, langsung aja kita kasih hadiah mug cantik ya. Ini Mbak Laili. Terima kasih. Ya, terima kasih Surabaya Bus, terima kasih di sub Surabaya. Oke, selamat pagi Mbak. Pagi juga. Siapa nih? Anissa. Mbak Anissa. Mbak, kalau boleh tahu nih, sesering apa nih naik Surabaya Bus, dan biasanya nih kalau naik Surabaya Bus dari mana mau kemana nih? Kalau saya dari Bungurasi ke halte Kali Asin. Sering banget berarti? Iya, sering lumayan. Mbak, dengan adanya transportasi umum Surabaya Bus ini nih Mbak, kesannya sendiri seperti apa nih Mbak? Hemat sih, jadi fasilitasnya juga bagus, kemudian merasa nyaman aja. Dingin, mesti dingin sih, enak. Berarti gitu. Dingin banget? Iya.
Kok jadi sup? Karena Mbak Anissa nih sudah menjadi penumpang setia dari Surabaya Bus. Langsung aja kita kasih hadiah ya, muk cantik. Ini Mbak Anissa. Makasih di Surabaya. Terima kasih atas fasilitasnya yang sangat nyaman banget. Terima kasih.